Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum aku bercerita lebih lanjut tentang produk Dashcam Xiaomi 70 Mi A800 ini, okey, jom kita lihat apa ciri-ciri yang menarik yang terdapat pada Dashcam ini terlebih dahulu. Okey, yang pertama aku tertarik dengan sistem ini dilengkapi dengan ADAS, Advanced Driver Assistance System, yang mana sistem ini akan memberitahu kepada pemandu jika, yang pertama, apabila kita mengikuti sesebuah kenderaan pada jarak yang terlalu rapat. Kemudian yang kedua, apabila kita melanggar garisan putih, ia akan memberi amaran kepada kita. Kemudian yang ketiga, apabila kita berhenti semasa traffic light, kenderaan di hadapan bergerak, ia akan memberi amaran kepada kita. Dia akan memberitahu kepada kita kenderaan di hadapan telah bergerak. Itu antara ciri-ciri yang menarik yang terdapat dalam ADAS ini. Okey, itu antara yang ciri-ciri menarik yang terdapat pada Dashcam 70 Mi A800 ini. Okey, sebelum tu, jom kita tengok dulu video unboxing. Kita tengok apa yang ada dalam kotak jika korang beli produk ini. RM95 untuk hadapan sahaja yang boleh rekod sehingga 4K, tetapi untuk kamera belakang dia jual berasingan, dan recording untuk video dia paling maksimum dia boleh rekod 1080p sahaja untuk kamera belakang. Okay, kita tengok dia punya spek. Dekat sini dia ada screen display 3 inci kat atas ni. Kemudian dekat bawah ni ada dia punya button untuk kita setting, adjust dia punya function dalam ni. Kemudian di belakang ni ada kamera. Kamera ni boleh laras lah. Okay, mengikut kedudukan mana view yang sesuai, kita boleh laras. Kemudian di belakang ni, ni slot untuk mounting. Kita sangkutkan dalam kita punya pada cermin kereta kita, nanti kita akan pasang, kita sangkut pakai sini. Kemudian belakang ni ada speaker. Ni speaker untuk fungsi ADAS lah. Yang mana ADAS tu akan memberi arahan ataupun panduan. Dia akan keluar speaker dekat sini. Kemudian ni power on off button. Kemudian di bawah sebelah ni ada mic. Ni untuk mic lah. Bermaksud dia boleh record audio luar. Kalau kita sembang-sembang dalam kereta, dia boleh record lah kat sini. Dan kita boleh off dia punya mic. Kemudian tepi ni, yang ni untuk port power untuk dashcam ni yang atas ni. Yang kedua ni port untuk rear camera belakang. Kemudian yang bawah ni dia punya untuk slot untuk memory card. Okay, memory card dia menggunakan micro SD card. Besar ni lah size dia. Okay, kalau korang nak record 4K, pastikan korang beli memory card A1 Class 3. Yeah, sebab kadang-kadang yang memory card yang biasa tu dia boleh record hanya full HD saja. Dia tak boleh record 4K. Kalau korang nak berhasrat untuk record video dalam 4K, pastikan korang membeli memory card yang high speed lah. Okay, yang memory card yang extreme, yeah, untuk record 4K. Macam aku ni yang A1 Class 3 lah. Dia boleh record 4K. Okay, memory card dia masuk je kat sini. Memory card ni dia tak datangkan sekali ya, kena beli asing. Maksudnya kalau korang beli dia punya dashcam ni, dia tidak didatangkan dengan memory card. Korang beli asing lah memory card ni. Okey, kemudian ni ventilation hole. Okey, tu saja dia punya bahagian luaran. Dia dah built in ADAS, ADAS, Advanced Driver Assistance System. Nanti aku akan cerita lebih detail tentang ADAS ini.
dia dah built in GPS, yang mana dia boleh kesan lokasi di mana recording kita lakukan. Kemudian dia boleh mengesan juga kadar laju kita punya kenderaan. Kemudian dashcam ini dilengkapi dengan bateri berkapasiti 500 mAh. Kemudian dia punya image sensor untuk kamera ni, dia menggunakan image sensor daripada Sony, iaitu Sony IMX415. Dia dilengkapi dengan 3D DNR dan AI untuk reduce image noise pada waktu malam. Kemudian dia ada dilengkapi dengan apps 70 mic. Kemudian dia boleh record sehingga 4K video dan paling kecil 1080p. Kemudian recording video dia boleh secara looping, yang mana apabila memory card kita dah penuh, dia akan auto record dan auto delete yang lama. Okay, kita lihat sampel video record menggunakan dashcam 70 mic A800 ini. Yang pertama kita lihat dia punya image stabilizer. Kita nak tengok mutu rakaman video ketika dalam keadaan jalan yang teruk. Okay, jom kita tengok. Okay, kemudian yang kedua kita tengok mutu rakaman 4K video dia. Yang ni aku dah reduce kepada 1080p lah untuk sesuaikan dengan video ini. Okey, kemudian kita lihat recording pada waktu siang. Okey, kemudian kita lihat recording pada waktu hujan. Okey, sekarang jom kita lihat recording pada waktu malam. Okey, sekarang kita lihat fungsi-fungsi menarik yang terdapat dalam dashcam 70 mic ini. Okey, yang pertama dia dilengkapi dengan ADAS, Advanced Driver Assistance System, yang mana sistem ini akan memberitahu ataupun membantu pemandu ketika di dalam pemanduan. Okey, yang pertama, jika kita mengikuti kenderaan terlalu rapat, dia akan memberitahu kepada pemandu tentang jarak yang selamat untuk kita ikut sesebuah kenderaan. Jika jarak ataupun jika indikator yang dipamerkan pada dashcam itu berwarna hijau, bermakna kenderaan itu pada jarak yang selamat. Kemudian apabila warna kuning, itu menandakan kita sudah mula hampir dengan kenderaan di hadapan. Dan apabila warna merah, itu menandakan kenderaan kita telah menghampiri kenderaan di hadapan, dan sistem ini akan memberi warning kepada kita.
Kemudian dia boleh juga detect lebih daripada satu kenderaan di hadapan kita. Kalau ada tiga, ada empat kenderaan, dia akan detect kenderaan di hadapan kita. Okey, kemudian dia akan memberi amaran apabila kita melanggar garisan putih. Lane departure. Lane departure. Kemudian yang ketiga, dia akan memberitahu kita apabila kenderaan di hadapan telah bergerak ketika kita berhenti di traffic light. Okey, ini fungsi yang sangat baguslah apabila kita berada di traffic light, kalau kita terlelap ataupun kita sedang leka bermain telefon atau berborak-borak. Kemudian yang keempat, dia dilengkapi dengan GPS. Okey, dia boleh tahu, dia boleh kesan lokasi di mana kita berada semasa recording tersebut, dan dia boleh kesan dia punya kadar laju kenderaan yang kita bawa. Okey, yang pertama aku tertarik dengan fungsi ADAS yang terdapat dalam dashcam ini. Dia banyak membantu pemandu. Okey. Kemudian yang kedua, dia mempunyai apps yang memudahkan kita untuk transfer dia punya video ataupun foto jika kita ingin segera ke dalam smartphone kita. Kemudian yang ketiga, mutu rakaman dia aku rasa baik pada waktu siang. Dia boleh record sampai 4K dan sudah tentu dia menggunakan image sensor daripada Sony itu, memang tidak dinafikan lah. Memang mempunyai kualiti yang baik. Begitu juga pada rakaman pada waktu malam. Dashcam ini bagi aku sendiri memang mempunyai mutu rakaman malam yang sangat baik. Kemudian di antara kekurangan yang aku kesan semasa aku menggunakan dashcam ini, okay, yang pertama dia tak boleh transfer direct daripada dashcam tu ke dalam PC. Maksudnya kita gunakan dashcam, kemudian kita sambungkan dengan kabel dia, kemudian kita masukkan ke dalam PC, dia tidak boleh transfer direct daripada memory card dalam dashcam tersebut. Jadi kita terpaksa menggunakan card reader. Kemudian yang kedua, yang aku kesan sepanjang aku menggunakannya, okey, fungsi di fungsi ADAS tu apabila mode dashcam kita tu always on display, maksudnya sentiasa menyala, dia tidak ada masalah. Maksudnya dia boleh kesan kenderaan di hadapan, dia boleh kesan apabila kita melanggar lane putih. Tetapi apabila kita off dia punya fungsi display on tu, maksudnya dia pada dashcam tu dia off tetapi dia masih recording, ada masanya dia tidak dapat kesan dia punya kenderaan di hadapan dia, sistem ADAS tu tidak memberitahu kepada kita. Ini antara satu kekurangan. Kadang-kadang berbunyi, kadang-kadang tak berbunyi. Okey, sampai di sini saja video aku pada kali ini. Berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Bye.